Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Al ayah. Wa qala as-sahabah radhiyallahu an naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sabqatain bisabqah al hadis. Sembah sujud pengabdian pemujaan tinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas nu maha asih nu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabat nu ibadah nurutkeun galuh rasulna. Para wargi miwah para sepuh dimuliakeun ku Allah, daya basa kalih pinuji anu langkung pantas kaucap tina lisan anging alhamdulillah. Wireh ku kudroh irodah sinarang inayah timantena, urang masih keneh dipaparin kakiatan sarta kalaluasaan waktu pikeun ngaweteh-weteh kaimanan ngaronjatkeun kualitas kaimanan sinareng amal soleh urang sadaya khususna jelang detik-detik akhir bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Kumargi kitu pamugi ku gempangan gunem catur dina ieu saat jantan hiji pamengket tina sajumlah ibadah urang salami sasih Ramadan. Sangkan Ramadan dina taun ayeuna aya paleuleuwih dibanding sareng Ramadan-Ramadan taun anu parantos kalangkung, tinangtos paleuleuwih ieu luyu sareng pituduh Quran Sunnah. Hiji di antara ciri suksesna jalma nu dibina ku bulan Ramadan nyaeta ningkatna kaelmuan diri utamina patali sareng ilmu syariat Islam anu diungkap ku kalimah in kuntum ta'lamun. Nah, di antawis materi anu janten harapan pikeun ningkatna kaelmuan khususna di lingkungan Jamiah Persatuan Islam nyaeta patali sareng fenomena dan fakta dalam kehidupan kita bahwa perkembangan skema transaksi dalam dunia bisnis itu relatif mengalami perkembangan yang cukup pesat. Itu seiring dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi. Maka dilihat dari sisi casing, ditilik tina jihad cangkangna, ditilik tina jihad etalaseuna, maka boleh jadi belum pernah ditemukan di zaman Nabi atau juga di zaman sahabat. Maka dilihat dari model casing, dilihat dari sisi cangkang, ditilik tina jihad etalase, maka hukum fikih dituntut untuk menjawab persoalan, yaitu apakah model casing yang baru ini itu betul-betul sama sekali
baru dilihat dari sisi isi atau substansi atau esensi atau napi hakikoh atau napi hakikoh nama saleresna parantos aya di zaman nabi atau napi di zaman sahabat, maka tugas ahli fikih itu menemukan sifat pada mausuf yang baru. Ini yang disebut dengan tahqiqul manat dina urusan istinbat. Jadi mausufna mah can aya di zaman nabi, casingna can aya, cangkangna can aya, tapi sifatna mah aya. Maka menghukumi mausuf yang baru berdasarkan sifat, itulah tugas dari ahli fikih. Nah, Bapak Ibu, tina sajumlah perkembangan transaksi keuangan, perkembangan skema bisnis kontemporer gitu, Pak. Nah, maka aya nu parantos direspon ku Dewan Hisbah melalui sidang resmi, dan juga ada beberapa masalah anu teu acan disidangkeun. Di antawis perkembangan skema transaksi dalam dunia bisnis kiwari, di antawis nu parantos direspon nyaeta jual beli saham dan falas, jual beli mata uang asing dalam rangka profit taking, dalam rangka mencari keuntungan. Dua, hukum jual beli cek dan sejenisnya. Ketiga, gade yang syar'i. Keempat, hukum menggunakan kartu kredit. Kelima, sistem bisnis dengan MLM, multi level marketing. Kemudian yang keenam itu sukuk. Sana sukuk, Bu. Mengenai lebarannya. Sukuk atau napi obligasi syariah. Kemudian yang terakhir itu hukum BPJS kesehatan. Tayenu parantos disidangkan. Jadi nalika urang ngabahas MLM itu adalah satu di antara skema perkembangan bisnis yang telah direspon oleh Dewan Hisbah. Nah, sementawis nu teu acan direspon berkenaan dengan bisnis online dan fintech. Contoh financial technology yang belum sidangkan GoPay dan Paytrend. Dari sisi naon, dari sisi mausupna. Tapi dari sisi sifat ada kesamaan pembahasan MLM gitu. Dua, Bitcoin. Siga kumaha, Bu? Halo, Ibu. Kantos ngadangu Bitcoin? Ibu ini ngabit. Eta penambah darah geuningan gitu. Ta dulurna eta Bitcoin teh. Terus anu online jual beli sistem dropship. Engke naon bedana sistem jual beli dropship sareng reseller gitu. Aya mah parantos diwaler heula ku sidang istifta di Cibegol. Anu ieu tah. Namung secara tadi kelembagaan yang lebih besar belum disidangkan secara luas, tapi oleh Dewan Hisbah yang harian bertugas menjawab istifta atau pertanyaan yang masuk di risalah, anu ieu kantos dibahas. Jadi sakali deui ditilik tina jihad mausub, ditilik tina jihad cangkang, ditilik tina jihad tadi etalase, pasti akan mengalami perkembangan. Naon sebabnya, Bu? Karena kebutuhan hidup manusia itu berkembang. Bahasa orang kutawaringin membahasa legegna, hirup dinamis, tidak akan statis, moal haben ngejedog gitu.
Maka perkembangan teknologi menjadi sarana agar beragam yang namanya pemenuhan kebutuhan itu menyesuaikan. Nah, mata kuntan Bapak Ibu, maka untuk menghukumi, karena ini wilayah muamalah, semakin detail informasi tentang mausub, maka semakin tepat ngalarapkan sifat. Maka urusan muamalah berlaku sesuai kaidah dan prinsip muamalah. Al aslu fil muamalah al ibahah. Bahwa prinsip dalam urusan muamalah itu boleh. Berarti salami ta'acan aya fatwa dewan hisbah, sok we jalankeun. Tapi dengan niat taat, lamun di mana dicare kudu eureun. Kulantaran ieu mah niatna ge lain rek taat gitu. Saat aya keputusan teh dibantah. Gitu. Ya, ge kusim kuring canak tilu kasus nuju di beresan, satu sin rokosin kan. Kemudian HPAI, kemudian iji deui teh paitren gitu. Itu contoh-contoh yang kontemporer gitu. Yang nanti kita memberikan solusi ya fatwa dewan hisbah, pami serius hoyong syar'i nanti diberikan solusi supaya betul-betul sesuai dengan syar'i. Jadi yang pertama ibahah. Dua, al aslu fil muamalah ma'kulul makna. Prinsip dalam muamalah itu logis, rasional. Dalam konteks bisnis berarti sistemnya bisa dipahami, bisa diakses, bisa diurai, dan jelas balitungan. Lamun ayeuna urang rek bisnis, tujuan utamana untung, lamun kira-kira berdasarkan balitungan pirugieun gitu. Tuluykeun atanapi ulah. Nah, asal dina urusan muamalah itu adalah logis, kaharti, ku otak, masuk akal. Maka ciri masuk akalnya itu bisa diakses dan bisa dibedah. Halo, Ibu Aya? Ya. Saraum keneh? Ai maneh teh tos lebaran di dieu mah mata ka dieu jadwal teh sugan we gitu. Dipercepat sehingga KPU ngumumkan. Nah, jadi punten Bapak Ibu, karena prinsip muamalah seperti ini, maka kebenaran muamalah itu dibutuhkan fakta lapangan. Sementara kebenaran ibadah mahdoh, maka tidak butuh fakta, tidak butuh waki. Sebab ibadah mahdoh hadir itu bukan mau menanggapi fakta, tapi aturan muamalah hadir kulantaran menyikapi fakta yang ada. Seperti nikah, samemeh Islam ayah nikah tos ayah. Bapak Ibu, lamun bapak ngarah resep ka awewe itu kudu make Islam. Tapi kumaha resep ka awewe na sesuai Allah ridho, maka kedah aya gitu kan panduan nikah islami. Anu kadua, kumaha sangkan pemuda kutawaringin resep kan awewe nu geulis teu kudu make nabi eta mah kitu. Sanajan tadi geulis teh relatif, tapi kumaha nu geulisna lahir batin eta mah kedah nganggo agama. Nah, jadi punten, membicarakan MLM karena bagian dari muamalah sami seperti sistem bisnis yang lain, tidak bisa hanya membaca buku, tidak bisa maca manual book, tidak bisa hanya membaca starter kit, tapi harus ada tahqiq, verifikasi faktual lapangan.
Sebab antara yang tertulis dengan praktek boleh jadi tidak sama, atau di lapangan ada modifikasi dari yang telah dibuat dalam garis buku panduan. Nah, disitulah kita perlu punya praktisi. Praktisi anu paham di MLM. Sebab tidak cukup kita hanya baca. Jirimna siga kumaha jerowa. Nah, itulah muamalah. Jadi sekali deui karena kebenaran muamalah itu harus sesuai dengan fakta atau bisa dibuktikan dengan fakta, kedah aya orang lapangan. Nah, dibutuhkan para praktisi. Dalam konteks inilah sebetulnya Persis harus membuka ruang. Tapi dalam konteks sanes pribadi, dah pribadi mah teu kudu ditaritah. Da areukeur kan? Tapi ieu mah duta jamiah. Diperbankan karena engke ngobrol urusan naon, Bu? Cekcok. Kumaha hukum cekcok? Cekna wae teu apal. Kitu. Begitu ngobrolkeun cek nu kabayang kuitansi kan? Berarti kan kedah aya. Tadi nu paham dunia perbankan, ke urusan kartu kredit. Bade nerangkeun kartu kredit na wae can apa? Nah, itu yang sebut dengan dibutuhkan kebenaran, itu butuhkan fakta gitu. Karena ini aspek muamalah. Nah, karena itulah maka dalam membahas tentang MLM kami menggunakan dua pendekatan, Bang. Jadi pendekatan yang pertama, lamun cek bahasa barudak aya nama pendekatan studi literatur, yaitu merujuk bacaan yang ada sebagai pembanding. Yang kedua, melakukan studi lapangan. Nah, studi lapangan yang kami lakukan itu kurang lebih 15 tahun. Paling tidak yang kita teliti itu yang terdaftar secara resmi itu di Asosiasi Penjual Langsung Indonesia APLI. Sampai tahun 2018 perusahaannya itu sudah lebih dari 100 dengan pelaku bisnisnya kurang lebih sudah 5 juta. Kumabu carana dibebeskeun, disakolakeun. Membicarakan MLM di Indonesia itu tidak akan lepas dari induknya dua. Satu Tiansi, dan ini bukan perusahaan dalam negeri tetapi mengembangkan cabang di Indonesia, itu perusahaan Korea. Yang kedua Amway, itu dari Malaysia. Maka nu kadieuna keuna mah nu ngadaramal perusahaan pasti para mantan. Para mantan yang pernah terlibat termasuk CNI itu pasti pernah terlibat melihat celah. Bisa dimodifikasi, bisa diambil keuntungan bagi owner keluar membuat. Jadi tidak ada perusahaan MLM yang murni. Pasti duplikasi. Jadi moal aya nu gaduh perusahaan MLM sebelumna teh MLM moal aya. Karena mereka tos apal kokodokan, apal dapuran, oh bisa dikembangkan. Itu hampir semua yang saya teliti di tadi 100 perusahaan lebih. Maka dari 100 perusahaan lebih ini kita dapatkan, Bapak Ibu, kahiji nu disebut sistem MLM yang mutafak alaih. Jadi mutafak alaih teh disebatna teh khosois kubro, sami ukuran bade MLM naon wae, bergerak di bidang apa, tah sistem nu eta mah pasti araya. Itu namina khosois kubro atanapi kaidah mayor, ciri umum MLM bade perusahaan naon wae, bade ngajual produk naon wae, ada ciri umum. Eta yang sebut dengan mutafak alaih. Nu kadua aya mukhtalapun fi.
Jadi muhtalapun pih teh ciri khas masing-masing perusahaan. Kenapa wajar terjadi persaingan bisnis? Contoh, ada satu perusahaan yang memberlakukan agar mendapatkan level tertentu itu menggunakan istilah tupok tutup poin. Tutup poinnya harus berapa? Beda-beda. Perusahaan Akma misalkan dalam satu minggu harus membukukan penjualan 500 ribu. Perusahaan yang lain 200 ribu, teta yang muhtalapun pih. Jadi muhtalapun pih nate bukan merubah perbedaan sistem, tapi kelebihan masing-masing anggap saja perusahaan bersaing. Nu iya bonusna ngan 500, nu itu 50. Perusahaan itu 600 gitu. Pokoknya mah aku mau supaya member kabita minimal ngajegang kabe perusahaan atau pindah gitu. Nah mau perusahaan apapun, mau di pulsa, di alat rumah tangga seperti Tupperware gitu kan, atau tadi alat kesehatan, tah nu ciri umumah pasti aya. Upami teh aya ciri etalin MLM gitu. Sanajan make labelna MLM. Gitu. Nah, sebaliknya apabila tidak ada ciri anu ciri-ciri khusus tidak menjadi ukuran bukan MLM. Nah, akhirnya dari penelitian tadi 15 tahun Bapak Ibu mau disebutkan aslinya ya. Jadi tim SIM Kuring itu dibebaskan sampai bintang 6 di Tianxi. Padahal Bu satingkatnya bintang 7 punya obat sakit kepala. Itu bisa sampai berpeluang mendapatkan kapal pesiar. Tujuan naon Pak? Asup teh hayang apal ti jero siga kumaha praktekna. Lain karena rek bisnis. Tapi SIM Kuring butuh lebih lega untuk ketepatan fatwa supaya entong cek orang. Jadi yang satu katian sih dimasukkan tos bintang genep karena tadi tidak ada lagi sistem yang lain, kadituna tinggal urusan perbonusan ditarik keluar. Itu tos seberapa ratus juta lamun ngabiayaan sekolah yang ngerti MLM. Isuk pageto orang nyieun MLM syariah gitu. Nah, saya tarik pulang. Nah, waktu itu kerame-ramena MLM, oke. Okay. Pertama kali dimunculkanlah di Kudua. Hasil penelitian-penelitian ini kan di Kudua kita munculkan, kemudian yang terakhir dinaikkan kepada sidang Dewan Hisbah. Maka mohon maaf Bapak Ibu, karena Dewan Hisbah bukan lembaga ekonomi, atanapi bukan DSN Dewan Syariah Nasional, maka keputusan Dewan Hisbah hanya di norma, yaitu yang disebut dengan tadi memberikan gambaran sifat. Maka syarahnya untuk menentukan mausub, nah itu yang akan saya sampaikan. Jadi nu sifat nama atas ayat surat keputusan ana, maka yang mausub mana wae kumaha MLM perusahaan mana wae, tak itu mah apa dinabab tadi mentain sifat kana mausub etama namina studi kasus. Dan teka bayang tuh Dewan Hisbah kudu naliti 160 perusahaan. Lamun dibayar ya mah status di karpetan diridoi. Kan teu mungkin ambil we yang tadi. Norma na Dewan Hisbah mah mengambil. Jadi norma MLM untuk jatuh haram dan tidak ini yang disebut dengan normatif. Karena itulah keputusan yang dibuat seperti ini. Ya keputusan resmi jamiah. Maka dibutuhkan syarah. Masalah MLM disidangkan di tahun 2009. Maka dengan keputusan sebagai berikut. Ini keputusannya. Satu, praktek MLM yang hanya mempermainkan uang
populer dengan istilah money game, yaitu perusahaan mengambil uang anggota dan komisi, bonus atau reward upline diambil dari uang pendaftaran anggota atau downline, hukumnya haram. Jadi kia, lamun antum bisa ngerekrut anak, antum menang bonus. Gimana tah duit bonus nate? Si perusahaan mengandalkan dari uang pendaftaran. Jadi uang pendaftaran dibayarkan ke dia. Ia boga upline, maka upline oge mendapatkan sami ti duit ia. Maka semakin tadi sering banyak yang daftar, maka jaringan hidup. Tapi lamun tadi eureun anu daftar gitu, mati. Berarti penjualan produk itu bukan pokok penopang hidupnya usaha. Tetapi dari rekrutmen anggota itulah yang menjadi pokok untuk usaha, itu yang disebut dengan money game, walaupun pakai judulnya MLM. Nah, maka hukumnya haram. Kenapa haram? Sebab bonus apa? Yang kedua, uang yang didaftarkan duit naon dibikin kanu ieu naon gitu. Rek naros, antum pemuda Persis, sok iuran, osok, osok iuran, osok sakuma sakapeng gitu, kuma sakapeng teh, sakapeng hilap, sakapeng tara gitu. Tinggal, lamun urang mayar iuran, bahasana napa kok ke jamiah? Begitu di jamiah kan, kuma jamiah kan? Erek tadi pasti kasar nama, erek dianggo biaya operasional dakwah, erek ngegaji marbot misalkan, erek dianggo tadi perangkat dakwah, terserah kan? Nah, da akadna jelas. Naon napakoh? Berarti timbang terima antara si A dan si B itu selesai. Ini yang sering saya sebut dengan akad non komersil, akad sosial. Nah, begitu sekarang saya pendaftaran ke perusahaan MLM, daftar, ayo daftar duit naon itu, gitu. Duit daftar teh duit naon gitu. Investasi, sedekah, hadiah, kapan orang mah pugu pendaftaran ke jamiah mata? Pendaftaran naon, rek jadi anggota, anggota naon, anggota jamiah. Rek bisnis lain, lain tetap buka produk, dan lain perusahaan. Nah, maka dalam hal yang pertama, itu yang dimaksud dengan haram. Karena ada ketidakjelasan antara uang yang didaftarkan itu untuk apa. Kalau ternyata perusahaan itu hanya ngarekrut jelema dari uang pendaftaran nu ngarekrut menang bonus, maka ieu teh rek jual jasa, erek jual beli barang, itu kirang langgung sapertos kitu. Dua, MLM yang bergerak dalam jual beli barang atau produk dan atau jasa yang haram, hukumnya haram. Jadi ieu mah ditilik tina jihad jenis barangna. Sudah pasti ditakdirkan MLM na halal, tapi karena barang atau jasanya adalah haram, haram. Yang ketiga, MLM yang menggunakan sistem yang mengandung unsur haram, yaitu ada goror, ada spekulasi, ada untung-untungan, kemudian mengandung unsur riba, unsur ghos, tipuan, unsur najasi, yaitu saling menawar tinggi satu produk untuk menarik minat orang lain, padahal babaturan keneh. Mal disebutkan bu, si ganu di jalan Dewi Sartika di alun-alun.
Mau disebutkan alun-alun nama bu bahala kersanawiyah. Kia bu disebut Najasi tertinggal. Di sisi jalan, tukang jam mendingan. Diriung, ya. Nunggu pernah katimu mau pasti seri. Diriung. Nah, disangka nanti nomor lili si ganuh gitu adu tawar gitu, si ganuh dilelang. Padahal babaturan nakene gitu. Jadi memuji barang bukan karena barangnya bagus, tapi dalam rangka menarik pembeli gitu. Seakan-akan ia babaturanana. Begitu tadi miluan meli gitu. Tanu dialuskeun teh, padahal lamun dipake ukuran standar barang sejenis itu jelas jauh harganya dan jauh kualitasnya gitu. Disangka naon Rolex. Bu, ninga Rolex, Bu. Rolex teh jam anu berlapis emas. Tika jauhan Rolex. Lantaran tadi katingali mengkilap emas. Begitu di deketan Mas Parto, Bu, gitu, Bu. Katipu. Nah, itu contoh Najasyi. Nah, jadi kalau seandainya MLM ini satu, dari mana MLM memberikan keuntungan? Andai kata tadi tidak dari sumber yang jelas, maka berarti ada untung-untungan. Itu namanya goror. Nah, kumacarana taeta puntennya member. Member MLM tara di pasian terang. Nu jelas mah Anda ini mendapatkan keuntungan sekian. Takuma cara balitungan jeroana teh dianggap tidak usah diketahui. Padahal kalau ini adalah investasi harus transparan. Kalau ini mitra bisnis harus transparan. Tinggal mana yang nanti tidak boleh transparan. Jadi ada wilayah yang harus diketahui, ada yang jangan. Maka itu bisa ada unsur goror. Nah, rata-rata member itu tidak peka terhadap itu. Padahal ada hak member itu yang harus terbuka. Kemudian riba tadi mengandung unsur bunga. Apakah ada bunga nanti dalam sistem MLM? Kemudian ada ghost. Nah, ghost tipuan rata-rata apa, Bu? Itu didoktrin dengan praktek. Doktrin MLM selalu mengajarkan bahwa dengan MLM itu uang yang akan mencari kita, bukan kita yang mencari uang. Maka dengan doktrin MLM disangka nate tinggal ongkang-ongkang kaki, tinggal sila ipis. Nah, banyak orang yang kecewa dengan MLM karena salah menangkap filosofi itu. Angrewe kerja keras praktek nate. Ongkot senak kudu gampil, begitu diuk mengalir uang. Nah, itu doktrin yang salah. Jadi doktrinnya bukan pada jualah sebanyak-banyak produk, tapi kembangkan jaringan Anda. Makanya saya menyebut MLM itu bisnis titik. Bisnis titik. Jadi lamun bapak ibu hoyong benghar ku MLM, moal ayah nu benghar ku MLM tihandap. Kecuali ditekankannya pagede-gede penjualan produk, bonusnya gede, itu cukup. Tapi lamun tadi tidak cukup, ulah tina jualan wungkul atau sarua jeung konvensional cenah jualan wungkul mah ongko MLM. Nah, mending tiluhur, Pak. Gaduh seberapa modal? 200 juta peser titik. Gancang jadi. Ieu mah bisnis MLM ti handap. Meser seberapa modalna? Nu starter kita 150.000. Ari meunang hayang naon? Hayang kapal pesiar. Nah, ini kesalahan dan saya kritik itu. Makanya mohon maaf, di Amerika, di Jepang, sekarang orang sudah mulai banyak meninggalkan MLM. Sebab apa yang dijanjikan itu tidak didapatkan. Ini yang saya katakan, selama tidak dijelaskan akan ada ghost.
Saya tidak akan sebutkan di lingkungan kita, saya punya dua teman. Anoto sebarannya bu, 15 tahun menggeluti MLM, anger kanu motor. Padahal cek simburing 15 tahun mah tunggu semua jelah gitu karena mobil Fortuner wae mah gitu. Atanapi Pajero lah bu gitu. Padahal dia jungkir jumpalikna luar biasa. Jaringannya luar biasa. Dia sadar. Jadi baru diketahui bagaimanapun tidak akan pernah bisa melampaui yang daftar pertama. Itu sistem. Mal tiasa, panghelana atos we di lock mal bisa. Nah, maka di sini akan terjadi posisi yang gambling. Maka jika ada seperti itu hukumnya haram. Sudah, itu sifatnya kan? Sebaliknya, jika MLM yang memperjualbelikan barang atau produk dan atau jasa yang halal dengan sistem yang tidak mengandung ini, maka hukumnya halal. Ini yang disebut dengan keputusan normatif, dan begitulah tugas Dewan Isbah. Nah sekarang berarti kita tatbik mentain sifat-sifat nu iya dina MLM nu kumaha. Nah di situ yang saya perlu katakan tadi perlu syarah, syarah keputusan. Punten bunya sama nasibnya seperti fatwa DSN MUI diklaim bahwa perusahaan saya halal cek Dewan Isbah. Nyenyak iya gitu. Jadi si pelaku bisnis nerjemahkan sorangan. Sama seperti fatwa MUI. Banyak perusahaan yang menerjemahkan bahwa perusahaan saya mah sudah sesuai dengan MUI. Bukan keputusan di MUI bahwa perusahaan ya halal, bukan. Nah itu klaim. Itu yang terjadi di HPAI. Saya katakan, kalau mau berbicara sistem jaringannya, tidak ada keputusan dari DSN bahwa HPAI halal. Sami sigati urang engke Dewan Isbah mengatakan Ahadnet misalkan gitu halal, tidak ada. Nah klaim di sini, karena itulah urusan hukum jangan sampai seseorang ahli patwana sedang terlibat di MLM untuk menghindari subjektivitas. Nah gitu. Tetapi kita akan memberikan masukan kepada para pelaku bahkan pengusaha MLM andai kata ditemukan unsur untuk diperbaiki gitu. Nah mari kita lihat hasil temuan mentain sifat-sifat ini di multi level marketing ditemukan atau tidak gitu. Maka pertama kembali ke kaidah umum, bagaimana cara menentukan suatu transaksi barang atau jasa hukumnya boleh atau tidak. Maka ada tiga rumusan yang menjadi kaidah umum. Pertama, dibolehkan karena zat barang atau jenis jasa dan caranya dipastikan halal. Kaidah kedua, terlarang karena zat barang atau jenis jasa atau caranya dipastikan haram. Nukatilu, hukum asalnya boleh, tapi karena menjadi perantara pada perkara yang haram, maka hukumnya menjadi terlarang, bukan karena faktor zatinya, tapi faktor status wasilahnya. Disebutnya haram aridi. Urang nyedak contoh bu, bagaimana jual beli motor atau kendaraan dengan penadah
Halo? Halo? Lamun ibu jual beli motor jeng penadah, ari ibu kasup nu maling te. Halo? Sekali deui, ni ragu-ragu ngajawabna sini sebut malingnya. Sekali deui tingali. Jadi jual beli dengan penadah, urang meseran motor ti penadah. Kapan lain maling atuh? Da maling nama itu. Oke? Tapi selama ada pembeli, maka perbuatan seperti ini akan terus berlangsung. Namina haram karena ta'awun alal ismi wal udwan. Jadi bukan haram karena zatnya, tapi kedudukannya menjadi perantara untuk suburnya keberlakuan perbuatan haram. Namina aridi. Gitu bu. Halo. Ya. Contoh dua. Al aslu pil pesoi. Solidaya bu. Al aslu pil pesoi. Hukum asal peso. Al ibahah karena fungsi awal peso sesuai dengan fungsi positifnya. Bapak teh ngajual peso. Oke. Terus peso nanti dipakai maihan jelema. Halo. Hukum urang kumaha? Anger dengan status halal karena berarti ada penyalahgunaan fungsi. Tapi lamun kieu mah jelema keur gelut. Jauh ke ibu, bu meli peso gitu. Nah, berarti kita ikut ta'awun terhadap sebuah pembunuhan, maka jual beli kita haram bukan karena zatnya, tapi karena menjadi perantara. Makanya Imam Bukhari ngadamel bab dina kitabul buyu upami diringkas kieu, terlarang menjual senjata kepada orang yang sedang sengketa gitu. Jadi temenang ngajual senjata kan nuker konflik gitu. Gitu bu, pak. Nah jadi ini rumus baku diringkas dari semua dalil halal haram dina muamalah khususnya transaksi tidak akan lepas dari ini. Tiga kategori hukum. Mari kita lihat MLM. Dilihat dari MLM sebagai metode, cara atau strategi. Aduh, ya. Ih, damang. Sansa, bener sakit. Kami dapun tentang sahabat kali itu. Kerimbingnya bahasa hari tatos di Cibegoh sidang teh. Oh. Tah kan ngalalongok. Oh. Kata ya jadwal hari itu tersebut. Di mana? Kakek. Oh gitu. Sepek. Mana situ? Sehat tuh. Maksakeun terus. Tapi terus desa kata tadi. Cenah terus maksakeun. Soal tuh ka bae. Ayo deh bae. Amang ambil payun tuh. Urang lajengkeun, ama dilajeng amanya. Jadi dilihat dari sisi cara, metode, atanapi strategi pemasaran, multi level marketing itu pada dasarnya adalah pengembangan. Dulu sebelum MLM itu istilahnya itu CLM, Single Level Marketing, yang membedakan nanti tentang masalah jumlah kaki, batasan kaki ke kanan, ke kiri dan ke bawah. Nah karena tadi dengan sistem Single Level Marketing itu dianggap kurang signifikan mendapatkan keuntungan, maka dikembangkan. Ini terjadi sejak tahun 40-an, karena yang pertama itu digunakan untuk menjual vitamin.
apa istilahnya itu toko obat dari yang sederhana asalnya, supaya penjualan toko obat itu punten, ongkosnya lebih murah, kemudian pendapatannya itu lebih signifikan. Tapi belum MLM, masih tahapan single level marketing. Maka sekali lagi dilihat dari sisi ini, al aslu fil MLM teu masalah, karena strategi marketing kan bade sistemna tadi door to door, bade sistemna jual dedet, lamun teu meulis ya kuaing dipaeha. Strategi-strategi usaha pada dasarnya itu dibolehkan, karena Islam tidak menjelaskan bagaimana sistem pemasaran yang baku, tapi lebih kepada etika. Pengnipu terangkan kondisi barang kan gitu, tapi mau bagaimana strategi untuk menggaet, apakah harus digaet jadi member, apakah tadi harus dengan tadi konsumen biasa. Dari sisi itu sekali lagi marketing ini adalah sebuah realita yang digunakan dalam kerangka bisnis. Nah, maka yang jadi pokok bukan masalah sistem bisnisnya, tetapi ada akad yang terjadi dalam MLM, yaitu ada yang disebut dengan komisi. Perusahaan lain bisa nyebut tadi bonus, perusahaan lain bisa menyebut tadi insentif, ragam istilah, ragam ismun, tapi musamanya sama, yaitu berkenaan dengan tadi ada bonus penjualan, ada bonus penjualan dari pribadi, ada bonus untuk jaringan atau kelompok. Jadi kalau jaringannya misalkan tadi terdiri dari 5 kaki ke bawah, 5 level, dalam 1 bulan bisa berhasil belanja misalkan 500 juta, maka jaringan ini mendapatkan bonus. Dari yang tadi leadernya misalkan lebih besar sampai ke bawah kayak direcah gitu. Nah, itu yang jadi masalah adalah akad perpindahan milik. Apakah di bonus penjualan baik pribadi maupun grup ini halal atau haram gitu kan? Nah, disitulah fikih hadir. Lamun kitu mah tadi strategina teh naha meuli kudu bari gitu. Online, offline, ngaheujeun gitu. Nah, itu mah tidak berkepentingan dengan fikih. Eta mah mangga saling kritik kalau ada kekurangan dari sistem bisnis. Sanes sebagian ustad eta mah ustad mah teu ngarti urusan eta mah. Maka aspek hukum tidak di sana, tapi akad. Jadi yang pertama kita temukan ada akad, yaitu bonus. Bonus penjualan baik diri maupun kelompok. Selain bonus penjualan, juga akan diberikan bonus leadership, bonus kepemimpinan, kemudian komisi pengembangan penjualan langsung, kemudian komisi pengembangan komunitas, dan ada cashback dari transaksi komunitas yang kita bangun. Jadi karena berhasil belanja sekian ada potongan, maka ada uang kembali misalkan kepada grup itu. Nah, jadi inti ini Bapak Ibu, akad-akad di MLM walaupun beda istilah, beda persyaratan untuk mendapatkan, tapi secara umum yang disebut tadi ciri MLM selalu ada multi bonus. Nah, maka dari sisi bonus ini Bapak Ibu, saya temukan ada MLM yang memenuhi unsur seperti nipu. Gini Bu, jika Ibu
berhasil merekrut 100 anggota yang terbayang oleh kita langsung mendapatkan hadiah umroh misalkan. Padahal kenyataan teh bukan hadiah umroh tapi berpeluang. Nah berpeluang nanti disumputkan. Makanya tidak semua orang yang telah mencapai tadi merekrut jenjang sekian jol otomatis umroh. Sebab dia mendapatkan peluang. Setelah peluang kudu deui naik level. Kakara bisa umroh. Tanu eta teh disumputkeun. Jadi bukan mendapatkan umroh, peluang. Tina peserta 1000 genepan yang berpeluang umroh, apakah langsung umroh? Tidak. Nah ini disembunyikan, ada beberapa perusahaan yang menyebabkan tadi si member itu kecewa karena memang tidak pernah disebutkan, padahal dia baru mendapatkan peluang. Tejol otomatis nu disebut umroh. Nah ini sekali lagi fikih berkepentingan karena ada akad. Akad dari member ke perusahaan, perusahaan kepada member yang kemudian populer dengan sebutan bonus. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tentang posisi, status. Saat seseorang menjadi anggota, istilah lainnya member, istilah lainnya mitra perusahaan, maka seseorang tidak lepas dari tiga posisi akad. Satu, pembeli langsung sekaligus perantara dan perantara. Nuhiji perantara jual beli barang distributor, yang satu perantara yaitu perekrut orang. Itu otomatis, tinggal mau digunakan atau tidak. Tapi begitu orang daftar, maka seorang member itu punya posisi langsung, mau dikembangkan atau tidak terserah kita. Lamun moal pipiluan ngarekrut, berarti cukup kita menjadi pedagang perantara. Nanti ada bonus selisih harga jual, harga beli dan harga jual. Maka menang bonus penjualan atau diskon. Lantaran naon nya urang teh jadi anggota, mau ngajual mah pemake selain pengedar. Dikonsumsi ku sendiri meuli mahal aya diskon kanggo member. Jadi mau atau tidak setiap orang punya potensi yang sama dari sisi posisi. Dua, perantara yaitu distributor sekaligus perekrut. Yang ketiga, dia hanya distributor atau perekrut saja. Maka lamun urang lebet MLM di dia wungkul moal benghar-benghar. Asup di nomor 2 benghar setengah hati. Ta saupami hoyong benghar di MLM, tiga fungsi yang ini harus dimainkan. Itu yang disebut dengan MLM sebenarnya. Naon tina penjualan aya, tina rekrutmen aya, maka terus mesin ini bergerak, baru akan dirasakan dia menjadi uang yang mencari dia. Tapi tos beralam ibu gitu teh. Mal bisa pada jo daftar jo kitu moal. Nah, peluangnya baru akan didapat oleh ini. Karena sumber income-nya tidak dari satu produk, tidak satu sumber, tapi multi sumber. Nah, ini yang selalu didorong oleh perusahaan MLM, entong cenah jadi ieu wungkul. Kunaon rugi cenah ngajual wungkul? Bonus penjualan masa eutik gitu. Selalu didorong ka dieu. Ini bicara dari sisi naon akidaen, yang tadi akdun, yang kedua akidaen, dua pihak yang melakukan akad, yaitu member dan perusahaan. Pada saat member bergabung ada beberapa posisi akid yang dapat dia lakukan.
apakah boleh atau tidak dalam pandangan Islam. Naon bu, agen ganda gitu, multi agen. Saya ambil contoh, kapan seseorang member disebut pembeli langsung sekaligus perantara dan perantara perekrut, jika dia satu melakukan transaksi pembelian secara langsung baik kepada perusahaan maupun melalui distributor atau pusat stok, stokis. Dua, di saat yang sama dia telah menjadi perantara dalam akad jual beli antara perusahaan dengan konsumen, yaitu dia sebagai distributor. Ketiga, di saat yang sama pula dia menjadi perantara dalam perekrutan orang lain untuk menjadi member baru meskipun tanpa penjualan produk perusahaan. Murni tina bonus rekrutmen, bukan bonus penjualan atau jasa penjualan. Dua, disebut perantara sekaligus perantara distributor perekrut, manakala memainkan fungsi B dan C sekaligus namun tidak melakukan fungsi A. Ketiga, disebut perantara saja manakala hanya memainkan salah satu di antara fungsi B dan C. Maka hasil penelitian lapangan sekali deui sanes dina buku nu ieu mah moal apal, kedah di lapangan penelitianana, maka fungsi C itulah yang paling banyak dikembangkan, bukan di produk dan bukan di jual belina sistem jual beli, tapi yang paling banyak dimodifikasi perusahaan MLM untuk menarik minat itu justru ada pada fungsi C. Nah ini, jadi bagaimana dia mendapatkan multi bonus dari sisi perekrutan. Mari narasela ya, sebelum tadi ditutup. Ibu, halo Araya. Saum kene teh ya? Kene sampai jam 4 yang ngawasna ya. Contoh, ari perusahaan MLM bade ngarekrut jelema saloba-lobana atawa tadi supaya produk loba kajual. Lamun ngarekrut jelema loba ngarana paguyuban. Nah, pinterna perusahaan MLM. Maka kalau hanya sekedar ngarekrut jelema tapi penjualan tidak meningkat, bangkrut. Maka meminimalisir cara seperti itu, maka MLM memangkas cara-cara nu biasa. Satu, tekudu ngagaji. Nah, tekudu da member lain karyawan. Tekudu biaya operasional. Nah, da manehna nu kaditu ka dieu memprospek. Oke, katilu tekudu paciwit-ciwit lutung. Kapan ari paciwit-ciwit lutung teh ti produsena 5 perak ka konsumen jadi 3.000. Nah, paciwit-ciwit lutung, tak ieu mah teu kudu paciwit-ciwit lutung hampir 100% ku perusahaan lantaran tidak mengenal yang namanya distributor resmi seperti biasa, agen tunggal, pengecer tidak, langsung ti produsen ka pembeli atau pengecer. Berapa biaya operasional dipangkas? Tapi anehna, kudu nama barangna teh lebih murah. Di MLM barangna teh kalakal lebih mahal. Lantaran naon? Lantaran barang langka. Tidak bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat Anda gitu.
Tata, itu canggih bisnisnya. Terserah itu mah setuju-setuju, lamun halal, ya itu mah persaingan bisnis. We. Tapi hayang dugi kadinya teh gitu. Mati asal, lamun levelnya teluhur. Apalagi kalau jadi owner pemilik perusahaan, baru dirasakan nikmatnya itu gitu. Nah kerdi handap mau dirasakan nikmatnya itu, menepuku masa dipencet. We. Nah ya, nah jadi sekali lagi MLM bukan pengembangan terhadap produk, tapi standar umum MLM lebih banyak kepada urusan jaringan. Makanya saya katakan MLM itu bonus bisnis titik, bisnis jaringan. Karena dengan jaringan terpenuhi sudah pasti akan berdampak terhadap sebuah keuntungan. Misalkan kalau sekarang dari rata-rata pendaftaran anggota dari per orang hewe daftar teh 100.000, bersihna ke perusahaan 10.000. Kalau saya ingin mendapatkan bersihna 100 juta, berarti tinggal dihitung kudu seberapa anggota yang direkrut. Gitu. Maka dengan banyak anggota yang masuk, berarti target keuntungan dari pendaftaran sudah oke. Nah simkuring naros ari jelema daftar tadi yete mere meri formulir karena bisa di sekolah pasantren cik kulantaran ngantri si santri teloba, maka formulir pendaftaran harus di booking dengan harga seberat 150.000. Sok patarosanana eta 150.000 kernaon lamun tadi meser formulir emang sabar rim? Kapan sarim oge paling sabaraha? Terus biaya print, biaya cetak. Nah, karena itu untuk administrasi, administrasi mah pasti rasional, tinggal dijelaskan margi aya strukturna. Lamun ayeuna ternyata judulna aya biaya pendaftaran tapi mencari keuntungan, bukan biaya administrasi. Bisnis we teh. Ngan akadna naon bade jual beli, jual jasa. Mun jasa-jasa naon, lemun jual beli naon, kantun ditandeskeun. Jangan jual beli terselubung dengan judul pendaftaran. Terbayang kan? Daftar sekian kuota, 1 juta, wah sabaraha. Dan apalah ya keuntungan? Tidak boleh. Kalau mau cari keuntungan, tegaskan saja jasa atau jual beli. Ini pendaftaran hanya untuk apa? Sederhana. 1, perangkat. 2, ngagaji saha petugas, kan sederhana. Selebih dari itu naon bonus hibah infak sodako. Nah mohon maaf, di perusahaan MLM pendaftaran bukan sekedar administrasi, itu bagian dari bisnis. Nah lantaran ayo dibikin starter kit, emang starter kit gratis merek? Halo ibu, lamun orang daftar kan menang buku panduan, emang buku panduan itu teh gratis? Bangkrut atau perusahaan? Tapi ente judulnya teh meuli buku perusahaan te. Nah itu ada jual beli terselubung. Komo gitu mah tiap daftar aya produk di lebetna anu orang tepesen, jual aya kopi begitu jerona teh. Nah itu mah jual dedet daek ke daek gitu. Itu juga ada di beberapa perusahaan. Nah maka dilihat dari sistem ini, tadi Dewan Nisbah menyebut unsur, ada unsur gos, goror, gos apa maisir, maka MLM haram. Dilihat dari tadi praktek yang ada di lapangan, kami temukan di sini ada terjadi jahalah akad. Ibu, jahalah akad itu bagian dari goror. Jahalah teh goror hos namanya teh. Yaitu ketika akadnya tidak jelas disebutnya jahalah. Engke aya jahalah di akiden,
namina ayah khusus. Nah di sini Bu terjadi, tinggal saya minta relawan tadi ya, jeng antum ya, mumpung gede ya mah tahariwang nyiksana gitu tuh ya. Hijidai tuh dia antum dia lihat jadi anggap saja ini sampai kadianya gitulah. Tapi ambilnya sederhana dia tinggal. Pada saat dia daftar, oke, okay, dia daftar karena atas prospek dia. Lalu perusahaan memberi bonus ke dia. Patarosana na halal te. Halal te. Pokoknya makan muamalah ma al aslu al halalu gitu we. Kecuali ada dalil yang melarang. Nah, maka ini namanya bonus rekrutmen langsung. Kahartos kan dia mendapatkan karena ada jasa dia. Jadi lakum mimma kasabtum walahuna mimma kasabna karaos. Dia berhak. Ini berarti dia posisinya sebagai samsaroh, simsar, yaitu antara member dengan perusahaan. Di bidang apa? Bidang rekrutmen. Berarti bidang jasa. Selesai. Tapi cobiki, pada saat ia nu direkrut, ia dapat yang langsung. Ia ge dapat. Patarosanana. Ari maneh nak menang karena naon? Sekali dai, ari maneh nak menang karena naon bu gitu? Iya nudi dia pak, menang tidak itu. Nudi dia menang tidak itu. Nudi terakhir misalkan Ustadz Ilyas pangletikna kan? Paciwit-ciwit nate, tinu iya pangletikna, tapi kulantaran loba pasti kabeh kadar iya. Maka letik sate tihiji, tapi dari semua member makanya tidak akan pernah bisa disusul. Sebab itu didapat bagi orang yang lebih dulu daftar. Karunya nu iya. Tinggal ibu, begitu ayo daftar anyar ayah potensi kan? Kumalah menawan daftar, ngesan, bontot kan? Makan lu, mau ngana cina bet terakhir? Mata kalau merek MLM begitu ayah perusahaan anyar buru-buru panggilannya. Jika usah dilihat di situ, tak itu mah bisa bari sare, sare rekening numpuk gitu. Tapi hayang siga gitu teh, seberapa modalnya? Di urang mah tara dihitung tumpunten. Kapan memprospek teh kudu make bensin. Can pulsa teh disadari bahwa itu biaya operasional nyebutkeun teh teu ngaluarkeun modal. Itu nu katipu hebatna MLM. Padahal dikumpul-kumpul ari menang bonus tadi 10.000, pulsa beak 50. Can bensin 100.000. Komo bensin jelemana. Da gembul. Tanu eta mah dianggap bukan modal usaha. Nah disitulah sering orang terjebak dengan MLM lantaran naon kan genah perusahaan tengah luarkan orangnya ada sana tengah modal pada tetap modal. Nah maka ini namanya samsaroh ala samsaroh, nyaloan calo. Di dalam Islam tidak ada nyaloan calo, hukumna haram. Sebab yang namanya calo itu pasti perantara kalau jual beli antara penjual dengan pembeli. Jika di bidang jasa, perantara antara penyedia jasa dan pemakai jasa. Tak iya mah manjang geng calo unggul. Makanya perusahaan MLM itu perusahaan nungukut geng calo. Nah maka di situ terjadi keharaman, yaitu terjadi samsaroh ala samsaroh.
diberikan solusi. Ustaz bagaimana? Ini contoh rokosin. Bagi kalau mau rekrutmen, urusan murni penjualan, saya fatwakan mengacu ke Dewan Hizbah. Ngesue aya nama tong mikiran ngarekrut. Aya nama sing husu ngajual produk. Jadi udag bonus penjualan. Sing saha nu tadi ngajualna hebat dapat bonus puguh eta mah. Jual beli. Gengan tidinya wungkul cenah bae dengan sepuguh. Kumaha tina rekrutmen calo atas calo mung. Nah di sini maka ini yang disebut dengan keharaman yang ada. Saya usulkan bagaimana supaya tadi tidak samsaroh ala samsaroh, maka yang disebut dengan MLM ini yang tidak mau merubah sistem karena mahal. Kumaha carana Pak? Contoh, Anda berhak dapati ieu karena ada jasa. Anda berhak dapat jasa ti ieu karena aya jasa. Jasa naon? Milu nimrung. Naon atuh ngepretan lapungan dah supaya rajin dagang. Tah, jadi harus ada andilnya. Selama tidak jelas andilnya, maka itu adalah tidak benar. Ada jahalah. Nah, repotnya apa Pak, Bu? Setelah pakai sistem teknologi canggih, manual mah sebetulnya masih dimungkinkan, tapi ku alat canggih saya coba. Sareng Pak Haji eta ama nyobaan jeung Haji Sayati. Ji urang cobaan yuk, tingali disebut tadi ngalarapkeun patwa Dewan Hizbah. Punten Pak, margi sistem teknologi mah moal ningali saha nu gawe. Yang penting ada sinyal karena sistem. Maka bisa pun tanpa nu maot daftar amat biasa. Da mau nanyakeun mesin mah sistem hirup keneh henteu. Nu penting aya KTP. Itu semakin canggih ternyata semakin terbuka peluang haramnya. Nah, saya tes langsung beberapa perusahaan di online. Ji urang cobaannya ye daftarkeun di ACC. Urang cobaan meuli ti luhur 70 juta tong ti handap. Ditanya, kalau kita beli 70 juta masih punya lahan teu kuota jaringan baru. Oh, mohon maaf moal tiasa. Kalaupun Anda mau berarti bergeser dengan jaringan yang sudah ada. Naon meser kuota siga nu haji ama dilelang. Berapa baru bisa saya ambil kursinya? 1,5 miliar wanita itu teh bisa gitu. Nah, ada ke perusahaan mah tidak mau tahu dihandap. Nu penting aya pemasukan. Praktek nanti siga gitu. Apa? Nu penting mah aya penjualan produk, aya keuntungan perusahaan kan gitu. Nah, ini baru diketahui kalau kita masuk di sistem online mah bisa gitu. Nu maot oge disangka hirup. Nah, itu yang kita usulkan, bagaimana antar upline-nya ini aktif supaya lakum mimma kasabtum walahuna mimma kasabna. Nah, tepat, maka sah mendapatkan jasa. Nah, ini umum sekali lagi dalam urusan bonus rekrutmen pasti akan terjadi samsaroh ala samsaroh. Cicing. Tenang kayak jasa, jasa relawan. Ti saha ti panitia. Nah, jadi di sini ada masalah dalam konteks akad ketika memainkan fungsi distributor, ia disebut simsar dengan akad samsaroh. Tetapi ketika memainkan fungsi perekrut, ia disebut apa dengan akad apa? Tadi Islam teh eueuh nu kieu matak aya ge samsaroh ala samsaroh. Nyalowan calo itu pakai ungkapan fikih. Lamun dina dagang mah distributor, puguh anu dijual, ada jasa yang dijualkan. Tapi dina ngarekrut mah naon kitu.
Ini yang menjadi masalah umum, ini begitu di MLM. Perusahaan apapun pasti pakai sistem ini. Maka dilihat dari sisi ini, itu tidak ada yang selamat kalau kita ingin mendapatkan dari bonus rekrutmen. Nu selamat manu level kahiji geus we kitu eta mah. 10.000 bae lah gitu. Pugu bersih. 1.000.000 bisa, tapi teu pugu. Entos anu 10.000 bae teh eta mah puguh gitu. Halal, erek itu. Nah, maka berdasarkan mekanisme sifat dan mausuf yang ada di dalam MLM, maka menerjemahkan keputusan Dewan Hisbah ditemukan unsur yang diharamkan dalam urusan rekrutmen anggota, membangun jaringan, membangun komunitas, maka di sini terjadi dalam hadis Nabi masuk dalam kategori kalau bidang jasa namanya sabkotain pisabkoh, kalau bidang jual beli namanya bayataini pi bayah. Maka inilah catatan-catatan yang perlu disampaikan menerjemahkan keputusan Dewan Hisbah bahwa MLM apabila memenuhi unsur-unsur haram seperti ada goror, ada riba, ada ghosh, ada maisir, hukumnya haram. Jika tidak ada, tidak memenuhi unsur-unsur itu, hukumnya halal. Dalam praktek kita harus mentain mana praktek-praktek MLM dan perusahaan MLM yang memenuhi unsur dan tidak, maka dibutuhkan studi lapangan. Tidak cukup dengan studi literatur. Maka 15 tahun itulah yang menjadikan referensi hasil dari penelitian lapangan, paling tidak di beberapa perusahaan induk MLM yang menjadi rujukan untuk pengembangan perusahaan-perusahaan baru di kemudian hari. Saya kira demikian sementara yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat gambaran satu dari sisi jam'iyah bahwa Dewan Hisbah sebagai lembaga tertinggi di bidang hukum telah memutuskan. Yang kedua, berusaha memberikan syarah tentu menurut kemampuan dan seizin dari orang tua kita khususnya Akeh dan Ustaz Jae di dalam sosialisasi keputusan-keputusan ini, sekiranya perlu untuk dipertegas, perlu untuk diperjelas, semacam membuat gambaran-gambaran syarah atau komentar. Saya kira demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekaligus saya berdoa khususnya bagi guru saya, orang tua kita, Ama Ustaz Dadang, selalu diberi kekuatan, salah terasa sehat salajengna Ama, karena kami selalu butuh bimbingan, nasihat, tausiah. Bahkan sering saya katakan kepada beliau, tong pameng ngepret anak bisi balangah, bisi anteng, urang mengpar dina galur Quran katut sunnah Rasul. Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.